Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuman saya yang hadir. Oh iya, enggak apa-apa. Nanti Alex masuk aja kayaknya. Alex, jadi sambat panjang umur. Nah, panjang umur Alex. Oke. Ini ada soal ya. Kalian silakan menjawab dulu dalam waktu 20 menit. Nanti kita bahas. Soalnya ini ya. Nomor 1, nomor 2. Ini nomor 3 dan nomor 4. Alex? Apa, Bo? Ya. Silakan dilihat layarnya. Ketahuan lah sudah. Ketahuan, Bo. Nah, oke. Okay. Ambil buku tulisnya. Kemudian kalian menjawab soal 20 menit, nanti baru kita bahas sama-sama. Halo. Nomor 1. Kelihatan lah. Diagonal ruang. Kelihatan lah, Bo. Tunggu sebentar lah. Nomor 1, 4. Luas supaya bagus. Supaya satu layar aja. Banyaknya rusuk tegak pada 5 segi 4. Soal aja dulu yang dijawab ya. Banyaknya rusuk pada yang nomor 4 ini Nakla, bukan 20P2 bukan ya, ini 20P pangkat 2 ya. Oke. Luas alas kolom kudus masalah suatu kubus. Hah? 25 cm pangkat 2 volume kubus.
Tung. Sudah kah? Belum, Bu. Belum. Kurang 4 lagi, Bu. Ini 2P ini sama aja lawan angkanya yang dikalikan kan. Aduh. Udah. Seluruh kan
Sudah? Sudah, Bu. Masih gila ya, kan? Yang mau jual kan berapa susu gitu? Nomor satu banyak. Prima, prima. Ini kakak belajar lagi lah. Banyaknya diagonal ruang pada balok berapa, Bu? Yang enak. Empat. Empat. Oke. Okay. Ruangnya. Ruang ya, iya ruang. Ruang itu dari sudut ke sudut tapi melewati ruangannya ya. Paham aja kan ruangan itu? Ya jawabannya 4 benar. Nomor 2 banyaknya rusuk tegak pada 5 segi 4 berapa? Berapa les? Berapa yo? 4 kak Bo. Ya 4. Yang tegak ya. Yang tegak itu yang berdiri bang. Oh. Yupu. Ada bacaannya. Nah. Nah. Oh. Ini kan gini. Kemudian ini. Kesini. 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 Yang di atas benar, Bo. Tinggi. Yang tegak tuh yang itunya aja. Oh, kita hitung juga tadi. Ada itu kalau rusuk limas baru yang di bawahnya dihitung. Kalau rumus rusuk tegak yang di atasnya aja. Yang berdiri. Paham ya? Paham. Nah, oke. Okay. Nomor 3 jawabannya berapa, Gio? Um, 125 ya, Bu. 125. Volume ya. Luas alas suatu kubus 25 cm, 25 tuh berarti luasnya. Luas persegi akarnya ya, berarti ini dapat S, itu adalah akar dari 25, iya 5. Kemudian yang ditanyakan adalah, iya benar sekali, 5 pangkat 3. Itu hasilnya adalah 125 cm pangkat 3. Ya, jawabannya D. Ales nomor 4 berapa jawabannya nak? C kabo. C kabo. C itu 24 P pangkat 2 ya. Oke kita jawab dulu. Nah ada Alika. Hai Alika. Baru tahu ibu. Alika? Gak apa-apa. Oh, ada. Anak mendengar suara pian benar ya? Oke, luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus. Itu rumusnya apa, pintar? Kubus itu berapa buting besi persegi? 6. Berarti 6 dikali S pangkat 2. Nah, 6 dikali. Ini rusuknya. Nah, 2P. Iya, 2P pangkat 2. Nah. 6 dulu dikalikan 2P pangkat 2 ini sama aja dengan 2P kali 2P. 2 kali 2, 4P pangkat 2. Ya, sip. Ini seperti aljabar ya. 24, sisanya P pangkat 2. Ya, jawabannya benar C. Oke, kita lanjutkan ya. Paham ini Alika, Gio, sama Ales? Paham. Paham, Bu. Oke, paham ya. Ya. Nanti kalau ada di screenshot, ada mencatat, ada aja di YouTube. Silahkan di like, subscribe, and comment, and share. Share. Oke, nomor 5. Dan nomor 6, Ibu beri waktu lagi 3 menit, 4 menit deh. Oh my. Oh my. Ini nyaman aja, nah, menghitungnya. Lingkar. Jangan tak aduh. Prisma anaklah prisma ini besi alas, besi tutupnya. Ini boleh kita jadikan ini R sama dengan 21/2. Boleh. Supaya P-nya pakai 22/7 ini sama aja.
supaya jangan menghitung koma-komanya. Udah haul. Kali 22 4 kali 1 kali mama 5 ay menyerah dan keluar. Sudah? Satu soal lagi, Bu. Belum. Oke, satu soal lagi jelas ya. Ales. Hah, kok Ales ditanya ya? Ales. Alika, jawaban nomor 5 A, B, C atau D? B, saku. Iya, karena Bapak. B. Si Gio? B. B. Ales. Nomor berapa, Bo? 5, pintar. 5 B. Oke.
jawabannya sama semua. Kita bahas. Mari kita pecahkan. Dua, iya. Kita pecahkan saja. R-nya 21 per 2 ya. Ingat kalau pakai koma ini sebisa mungkin kalian merubah ke kelipatan 7. Supaya tidak menggunakan koma-koma. 7, 21, 3. 2, 22, 11. Ya, jawabannya sangat benar, 66 cm. 11 kali 3, Pol. Oke, nomor 6 jawabannya. Gio, pulang nomor 6. Waduh. 9. 9. Alika? 9. Kelas? 8. 8. Ingat prisma ini dia mempunyai alas juga tutup. Alas dan tutupnya aja 2 sudah. Ya lo? 7 tambah 2. Alas dan tutupnya aja sudah 2. Eh, prisma kamu. Prisma pintar. Segi 7 berarti 7. Berarti 7. 7 itu nambah diri. Nah, yang berdiri 7 sudah. Berarti ada sam? 9. Ya, jawabannya benar 9. Ya. Let's go. Soal selanjutnya. Baru selesai. Boleh ya, Ebe hinak dulu. Jebok. Sembilan lima. 2000 kali. Kesulitan ditanyakan apa?
Bubuhan pian kada kunyuk-kunyuk kalau nak? Kada, Bo. Nope. Di rumah aja nak, kan. Ini barabai sudah ada 3 yang di dalam perawatan lo. Sudahkah? Belum. Nomor 7 adalah yang sudah atau nomor 8 kah? Anu, Bu. Ales. Apa nak? Tanyakan ke Bapak. Limas, naklah ini limas. Ibu ubah ke sini. Nomor 7, kalau yang digawinnya nomor 7, nomor 8? 7, Pak. Nah, 7 dulu. Ini Ibu gambarkan. Ini limas nakai. Kemudian alasnya persegi panjang. Itu berbeda-beda lah. Ada dua buah persegi, ada dua buah persegi yang sama. Ada dua buah persegi yang sama juga. Persegi segitiga tuh. Dia punya tinggi kan? Dikasih taunya tinggi limas nih. Ada yang dapat?
Mau dibahas atau menghitung sendiri nih? Ales, Aleka, gimana Gio? Mau dibahas atau hitung sendiri boleh? Gimana Les? Ales? Apa, Bo? Masih menghitung atau mau dibahas? Bahas, Bo. Kenapa? Apa yang sulitnya? Yang di Pythagoras itu apa ngarannya, Bo? Pythagoras triple? Nah, triple Pythagoras tuh, Bo. Udah hafal? Enggak. Ini triple Pythagoras. Tiga, empat, lima. Lima, dua belas, tiga belas. 8, 15, 17, 7, 24, 25, 20, 21, 29. Yang di ujung ini semuanya sisi miring. Ini pasti sisi miring. Nah, itu persegi kan? Persegi dengan panjang sisi 10. Iya kan? Oke. Nah, berarti kalau 10, itu separuhnya ini berapa, Li? 5. Tingginya berapa, Nak? 12. Ini tinggi 5 ya, bukan tinggi segitiga. Berarti kalau mau menghitung luas, kan yang namanya luas seluruh permukaan, berarti luas sisi tegak juga ditambah dengan luas alas. Berarti kita harus menghitung tinggi segitiga. Nah, lihat ya, Alika, Gio, sama Ales, ini ada segitiga siku-siku. 5, 12, kawannya siapa? 13. Nah, 13 tanpa menghitung. Kalau menghitung ya gampang. 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 169, akarnya 13. Nah, berarti tinggi segitiganya 13 ya. Nah, baru kita menjawab luas permukaannya. Berarti luas alas ditambah 4 kali luas segitiga. Kenapa 4, Bu? Karena dia persegi. Kalau persegi panjang berarti 2 ya, 2 kali luas segitiga A ditambah 2 kali luas segitiga B. Karena dia ada 2 pasang segitiga. Tapi kalau ini, karena dia persegi berarti sisinya sama semua. Tinggal dihitung, luas alasnya kan berarti persegi itu 10 kuadrat ditambah 4 kali alas kali tinggi bagi 2. 10 pangkat 2 berapa? 10 pangkat 2. 100. Berapa? 100. 100. Ah, 100. Iya benar. 100. Alasnya tadi berapa? Alasnya yang ini. Nih alasnya ini ya. Nah, tetap ini alasnya 10. 10. Nah, iya, tinggi segitiganya yang ini. 13. Berarti ini ditembak ke sini bisa. Ini 2. Sisanya 2 kali 10 kali 13 berapa? 260. Nah, kita jumlahkan aja lagi. 360. Gampang kan? Asal ingat aja rumusnya. Kalau nomor 8 tadi dapat anak? Mari kita lihat.
8 tadi. Ini berarti kaitannya dengan keliling lingkaran, ya lah. Ini kilometer, naklah nanti jadikan kilometer berarti nih. Ibu beri clue dulu. Ini diameter ya. Berarti jari-jarinya langsung aja 49/2, jangan dirubah. Kalau dirubah kan bertanda koma. Ini N-nya ya. Nah, kemarin ibu ada memadahi rumusnya loh. Jarak ditempuh itu sama dengan keliling lingkaran dikalikan N. Iyalah. Nah, keliling lingkarannya kan itu rumusnya adalah 2 dikali P dikali R. Nah, makanya ibu kada merubah ini jadi 49/2 seharusnya 24,5 kan ganjil. Jadi pakai aja 2 × 22/7 dikalikan R-nya 49/2 kalikan gini aja. Ini berapa nak? 11. Nih. 7. Berarti 2 × 11 × 7 berapa? 2 × 11 = 22 × 7 = 154. Iya, 154 bujur. Pangkat 2 ya. 154 cm. Oh, jangan pangkat 2 karena dia keliling juga. Nah, dikalikan N. Dikalikan N-nya 2000. Kita kalikan 154 aja kali 2. Berapa 154 kali 2? 154 kali 2, 308. Ya, 308. Kelihatan sudah sebenarnya kelihatan sudah loh 3,08, tapi ibu belajari cara merubahnya. Ini nolnya 2 kali, 3 kali nol sisanya, tulis aja dulu sentimeter. Ini pindahnya kemana nak? Kilo? Meter. Sebenarnya orang nak, kalau bikin soal ujian atau ulangan itu tidak terlalu sulit ininya. Kalau lihat angka 308, oh pasti sudah jawabannya B. Seandainya jawaban di sini 308 semua, tapi letak komanya yang berbeda, nah itu bagian B harus bisa menghitung. Pindah ke kilometer. Senti itu naik, ya kan? Naik 5 kali menuju kilometer. Kalau naik 5 kali berarti dibagi 100.000. Bagi aja di sini 5 geser ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti komanya sini.
Benar, jawabannya 3,08. Paham, Nak? Paham. Kita tinggal beri clue-nya aja. Ada 9 menit lagi waktu ya. Ada yang ditanyakan dulu? Gak ada. Oh, gak ada. Berarti gak ada, paham dong. Insya Allah. Ini pian diapain? Apa dicatatkah, di screenshot kah? Dicatat. Oh, dicatat. Yang mana Alika dicatat, Nak? Kepada Nak, ya, kalau yang tertinggal yang mana, pintar? Sudah, Boy, beritahan. Bujuran. Bujuran. Oke, kalau Boy kancapan. Oke, terakhir ya, 8 menit sisanya. Terakhir nomor 9. Silahkan. Ah, nyamuk. Nyamuk. Ya, tentang PLPD ini. Mana, saya lupa. Luar dalam? Luar. Luar dalam? Luar? Luar. Mana pulpen? Dalam muka. 25. Bunyi apa tuh? Apa ya? 25. Kalau luar R-nya ditambah dikurang? Kurang. Ditambah. Kurang. Kurang dong. Empat. 11 kurang 4. 9. 25. Posisi di mana nih, Alex? Di mana, di kamar? Di muka TV, Mbak. Alika? Di kamar. Gio? Seperti biasa, di kamar. Private room. Kalau ada yang dapat, boleh ya ngomong langsung. Thank you.
Ini yang mau lanjut ke kelas 9 nanti ada dikasih ke grup lah. Link ngisi formulir itu online sekarang. Reservasi. Ada potongan bagi siswa yang sudah. Sudah apa, Bu? Yang sudah di Primagama pakai program reservasi namanya. Itu nanti ada linknya dikasih ke grup, mendaftarnya online aja langsung kalau mau daftar lanjut gitu. Kan kelas 9 nanti tahun depan. Kalau Alika kan langsung program kelas 9 ya? Tahu. Kada ingat gue. Kelas 9. Oh, dapat. Dapat, berapa? Udah. Berapa yuk? 24 ya, Rabo. 24. Rika? Nah, apa nih, Les? Ales, berapa, Ales? 24. Ales, belum, Ales? 28, Rabo. 28. Oke. Okay. Persekutuan luar sama dengan akar dari D-nya adalah 25 pangkat 2 dikurang 11 kurang 4 dipangkatkan 2. 6, 2, 5. Dikurang 11 kurang 4 adalah 7 ya. Pertama kali 9. 7. Iya, 4, 9. Kok 9? 4, 9 ya. Berarti sisanya adalah 5, 7, 6. Ini adalah 24. Yeah. Ingat, kalau dia ada dua macam, nak. Ada 5, 7, 6 sama 6, 7, 6. Kalau ini 26 ya. Jadi jawabannya adalah 24. Berapa, Les? Les keliru menganukan aja. Kalau 28, Les jelas sudah. Belakangnya harus 4 dong. Oke. Kita triknya gini. B ini kan 8 ujungnya, pasti 4. 8 pasti 4. Kalau 6, nah antara 36 sama 24 aja. Kalau Anda bisa akarkan, misalnya mepet tuh waktu. Belum bisa mengakarkan antara ini kan, antara A dan D. 36 kayak 36 berapa? Kalau bukan hasilnya 576, berarti jawabannya D. You understand, anak-anak? Oke. Ada yang ditanyakan? 78 tadi. Nomor 5, nomor 6. Ini sangat gampang. Ini nomor 3, nomor 4. Alika, ada yang ditanyakan, nak? Tidak. Saya jawab semuanya, alhamdulillah. Alhamdulillah, dijawab semuanya. Ada 9 soal ya, kurang 1. Oke, time is up. Thank you, anak-anak. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you next time. Oke, boleh keluar ya.